Oke, terima kasih ya masih terus bersama kami di Galeri Sport. Kalau tadi kita udah ngasih pertanyaan-pertanyaan yang serius. Nah, kalau sekarang pertanyaannya justru adalah pertanyaan yang mungkin kadang-kadang bukan pertanyaan. Dan udah beda lagi nih, yang di samping kanan saya adalah siapa? Saya Nadeo Argawinata. Oke, dan kamu siapa? Saya Firzandika. Semuanya ini masih pada berondong muda-muda sekali. Yang pasti semangatnya masih sangat luar biasa juga. Tapi pertanyaan saya sebenarnya nggak di situ. Udah punya pasangan, pacar? Alhamdulillah sudah. Oke, kamu udah punya pacar? Alhamdulillah sudah. Semua udah punya pacar. Pertanyaannya cukup sulit ya. Kalau saya udah ngeluarin handphone seperti ini, berarti nggak boleh ada yang nyontek. Pertanyaan pertama saya tujukan buat kamu ya. Siapa menurut kamu pemain yang paling kocak di pelatnas ini? Mardianus. Kenapa? Ya, nggak tahu, kalau saya lihat mukanya, tiba-tiba pengen ketawa aja. Mukanya yang kocak berarti ya, tapi aslinya kocak juga? Banget. Oke, siap. Itu tadi kalau pemain yang kocak. Tapi kalau menurut kamu, pemain yang paling rese siapa? Dandi. Cepet banget jawab ya, kayak dari hati banget. Kenapa milih Dandi? Ya, dia sih sering jahil ya orangnya. Teman-teman gitu. Makanan yang paling kamu suka apa? Di pelatnas? Oh, dapet di pelatnas. Dapat nggak? Nggak dapat sih. Paling daging aja. Oh, daging. Daging itu paling enak. Daging dan sayur. Kalau kamu? Oh, di sana enak semua sih. Enak semua? Enak semua. Tapi kalau boleh pilih nih antara sambal dan gulai, kamu pilih? Gulai. Gulai. Padahal kan dua makanan itu nggak boleh dimakan selama kamu seleksi. Masih suka colong-colong makan gulai? Tapi kayaknya ada di... Santannya pasti santan sehat. Berikut pertanyaannya. Sebutkan pemain selainnya, boleh sih menyebutkan nama sendiri, yang paling sering video call dengan pacarnya. Saya. Dia menyebutkan nama sendiri. Kamu? Ya, sih kalau saya jarang, siapa ya? Wahyu Diamisi. Kalau kalian punya waktu senggang, lebih memilih untuk video call pacar atau main game? Video call. Main game. Pencitraan pasti. Sejak usia berapa sih kalian pacaran? Baru. Oh? Iya. Bohong. Iya baru. Sama ya, pacar yang sekarang kan? Sampai pacar yang sekarang. Oh, pacar yang sebelum-sebelumnya SMP udah mulai pacaran ya? Oh enggak. Oh enggak. Kamu? Baru. Cari aman semua biar gak ditanya sama pacarnya mantan kamu berapa. Oke, ini pertanyaannya serius kali ini. Sebutkan 3 kata tentang Coach Indra. Hebat, mantap, paten. Tegas, punya visi, dan cerdas. Wow, langsung cepat. Itu salah satu pertanyaan untuk meloloskan mereka masuk di seleksi ya. Satu kata yang kalian tahu tentang Timnas. Juara. Jaya. Yes, oke, dapat bisikan sepertinya ya. Dan kalau itu tadi soal Timnas, sekarang apa yang kalian tahu tentang makna dari Garuda di dada? Harus menunjukkan yang paling baik untuk Garuda di dada. Oke. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Canggih, mantap, paten itu ya kayaknya yang dipakai tadi ya. Oke, kalau gitu sekarang pertanyaan yang terakhir adalah satu kata untuk pertandingan AFF Kamboja. Juara. Bawa trofi dong. Luar biasa semuanya, mantap dengan visi yang sama. Kalau gitu sukses terus untuk kalian. Terima kasih sekali lagi udah meluangkan waktu. Selamat beristirahat dan video call dengan pacarnya masing-masing. Jangan sampai tukeran ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi. Dah.